wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Makanya orang yang benar itu, orang yang pintar, orang yang cerdas itu, dia mengerti apa yang dia bicarakan, bukan membicarakan apa yang dia mengerti. Dia tahu apa yang dia bicarakan, bukan membicarakan apa yang dia tahu. Kalau kau bicara semua yang kau tahu, maka aib orang lain pun kau buka, paham? Kalau kau sebatas berbicara yang engkau tahu, kau tidak bisa mengatur ritme ucapanmu, apa itu menyakiti hati orang lain atau tidak. Nah, maka orang yang pintar itu orang yang tahu apa yang diucapkannya, bukan orang yang mengucapkan atau berbicara yang dia tahu. Jadi kalau misalnya seseorang berbicara asal keluar dari mulutnya, dia tahu apa itu sesuatu yang dia tahu, tapi dia tidak merasa-rasakan apakah orang bakal sakit hati dengan ucapannya dan lain sebagainya. Maka orang yang pintar apa tadi? Orang yang tahu apa yang diucapkannya, bukan mengucapkan apa yang dia tahu.